Halo sahabat Jeep, ketemu lagi bersama kita tentunya di channel Pioneer Jeep, One Stop Solution Jeep. Hari ini kita bersama salah satu orang yang hobi modifikasi nih. Ya, punya Jeep dah sekitar banyak ya, mungkin ada ribuan kali Jeepnya nih dikumpulin sama dia nih kan. Nah, untuk di belakang saya ini mobil dia bangun konsep satu-satunya di Asia dan pastinya juga di Indonesia. Nah, menggunakan brand dari Bodyguard, dari bumper dan lain-lainnya nih. Nanti kita lihat detail barangnya. Siapa dia orangnya? Kita tunjukin nih, yaitu Raden Patra. Halo Mas Raden Patra. Hey, apa kabar, Bro? Halo guys. Ini dia nih yang namanya Patra. Kalau yang pernah belum pernah lihat nih kan, sebenarnya dia juga sering tampil nih di story-storynya Pioneer Jeep, tapi dia suka ngumpet-ngumpet. Nah, ini dia orangnya nih. Orang di balik layar ya? Ya, orang di balik layar nih. Mobilnya susah difoto. Nih, Pat, kita kenal udah lumayan lama nih ya. Ya. Tapi gue masih bingung. Sebenarnya kerjaan lu nih apa sih? Kerjaan gue ya? Mungkin buat sahabat-sahabat Jeep nih. Background pekerjaan gue apa ya enaknya ya? Gue juga bingung sebenarnya. Katanya banyak banget ini. Enggak lah, gue usaha di bidang perkapalan sih. Oh, main kapal ya? Iya, kapal. Yang lainnya ada lagi tuh? Ada beberapa lah. Tapi nggak bisa disebutin semua ya. Oke, ini kita sudah siapin nih beberapa pertanyaan-pertanyaan nih, Pat. Oke. Ya, yang lucuan sedikit nih ya. Oke. Lucu-lucuan, gemes-gemesan juga nggak apa-apa. Pertanyaan pertama. Asik. Kayak kuis ya, guys. Iya. Kenapa sih mau bangun konsep mobil Jeep JK ini, misalnya kenapa nggak milih dari mobil yang lainnya gitu, dari mobil ABC misalnya, kenapa milih JK yang untuk dibangun gitu, jadi seperti ini? Oke, pertama hobi gue emang di Jeep itu udah lama, Bro. Ya. Gitu, pertama kali juga emang beberapa modifikasi itu udah gue lakukan. Gue punya mobil Hummer H2, H3 itu udah semuanya gue modif Amerika kan. Nah, ya. Amerika yang belum tuh Jeep doang. Okay. Jeep JK ini kan, nah makanya gue beralih ke Jeep JK dan kebetulan ketemu Bro Henry, ya kan, kena racun beliau lah gue nih. Jadi kalau ketemu gue bisa kena racun dong ya? Iyalah, Pioneer Jeep pokoknya is the best deh. Oke, okay. Selanjutnya nih, kenapa sih milih konsep mobil misalnya nge-brand dari Bodyguard? Misalnya kan kita kan boleh lihat ini kan satu-satunya di Asia, terutama di Indonesia ya. Yes. Kalau sudah kita lihat kan udah banyak juga nih Jeep di Indonesia nih. Mungkin yang ngebangunnya dari model-model yang misalnya contohnya AEV, Poison Spider, dari brand-brand itu. Nih kenapa? Biasanya kan orang suka, oh ngikut nih brand dari itu. Yeah. Kenapa nih bisa milih konsep dari Bodyguard ini sendiri? Maksudnya dapat dari mana brand ini gitu? Oh, yeah. Pertama gini Bro, karena brand-brand lain tuh udah banyak banget yang pakai di Indonesia dan Asia. Yeah. Kebetulan gue punya konsep mau yang berbeda. Di Amerika sendiri, brand Bodyguard itu memang susah didapatkan untuk sama pemilik Jeep di sana. Ya pasti itu. Pasti kan. Ya. Nah, gue pengen punya konsep bayangan tuh kayak satu prestasi kalau misalnya gue bisa mendapatkan brand Bodyguard ini, Bro, nyampe ke negara gue. Mantap itu berarti ya. Gitu. Nah, contohnya begitu gue pesen Bodyguard ini, satu-satunya orang yang bisa menolong gua adalah Pioneer Jeep. Dan ini waktunya juga nggak cepet ya kita gak ya? Cepet. Ya, hampir cepet. Juga kita proses, kita tunda, akhirnya dapet lah ini barang ya. Satu tahun ya Bro? Setahun ya? Setahun. Lama nggak itu? Menurut gua sih paling lama Bro, karena gua beberapa modifikasi mobil-mobil gua kayak Hummer, supercar itu ya paling 6 bulan. Cepat berarti ya. Oh, 6 bulan cepat masih? Cepat. Setahun lama? Lama. Jadi pasangan hidup tuh lebih lama loh. Sekarang umur berapa? Umur gua sekarang 30. Tuh, belum dapat kan? Belum. Udah sih Bro. Oh, udah. Udah Bro. Kalau bilang belum ntar banyak yang komplain. Asik. Satu yang komplain Bro. Satu. Maksudnya kalau banyak bahaya kan ini sama Jeep. Enggak lah, bercanda ya. Oke. Bercanda nih, bercanda ini ya. Nah, ini mobil dibangun biasa orang sudah bangun mobil pastinya buat main, buat tampil, buat kontes atau apa gitu. Nah, itu rencana mobil habis dibangun begini untuk dipakai kemana nih? Kalau gue rencana emang buat kontes sih Bro. Jadi enggak ada kepikiran buat off-road, cemplungin lumpur nih gitu. Enggak sih. Hummer juga gue bikin semuanya spek
off-road tapi nggak pernah gue buat off-road ya, karena gue kurang suka kotor bro ya, aslinya ya. Aslinya begitu ya, jadi persiapan boleh ya kan, dibangun ya. Oke, yang penting kan enak dilihat, pakai jalan raya masih enak kan, oke. Betul. Mobil mall, jadi nggak selalu kita bangun mobil untuk dipakai buat ke off-road gitu. Ya. Boleh juga lah ke mall kan, yang penting parkiran muat. Iya. Tapi nggak tahu ya, ini berapa? 4 inci? 4 ins kita masuk nggak tuh? 4 ins. 4 ins ada beberapa mall yang masih masuk sih. Di valet lah ya? Ya, depan lah. Oke nih Pat, tadi kan sudah dibahas juga kan dari pihak Pioneer Jeep yang masukin soal tentang si bodyguard inilah ya. Nah, kenapa nih lebih memilih modif di Pioneer Jeep? Gini bro, bukan karena teman ya. Ya. Jadi, satu-satunya toko Jeep di Indonesia yang sanggup memasukkan barang bodyguard yang sangat susah di Amerika pun ini untuk dibeli sama orang Amerika itu cuman Pioneer Jeep. Karena kan ya lu juga tahu lah kan ini kan barang kan emang US only ya. US only. Ya, akhirnya kita bisa dapetin ini barang dengan sedikit perjuangan. Perjuangan keras sih. Banyak banget, bro. Hampir setahunan ya kita masukinnya. Tuh ya. Nih, udah jadi begini mobil nih. Kira-kira masih ada enggak nih modifikasi tambahan untuk JK lo nih? Pasti dong, bro. Jadi modifikasi ini nggak ada habisnya nih? Nggak ada habisnya kayaknya. Yeah. Buat yang ini nih. Modifikasi selanjutnya itu rencana gue pengen bedah mesin lebih dalam lagi, bro. Menggunakan supercharge merek Edelbrock. Edelbrock ini ya tentunya cuma bisa dimasukin sama Pioneer Jeep lagi. Ya, kan, pasti kita bantu lagi untuk masukinnya. Yeah. Bagian untuk luar kaki semua udah oke lah ya, cukup kaki sudah ya. Kaki ya cukup lah. Ya, udah siap semua lah ya, buat siap, kemana aja. Siap buat kontes. Sik, siap, sudah siap buat kontes nih. Jadi kalau ada kontes yang akan dibikin di mana, siap langsung tampil nih ya. Tampil. Ya, sik nih. Nih, testimoni dong untuk dari Pioneer Jeep, gimana kesannya modifikasi di Pioneer Jeep atau kenal-kenal orang-orang di Pioneer Jeep. Ya. Pioneer Jeep sangat membantu gua sih, terutama Bro Henry selaku sahabat gua sendiri. Terus Pioneer Jeep itu menurut gua solusi yang tepat kalau lu mau modif mobil dengan barang-barang US atau barang-barang yang susah didapat atau mungkin nggak akan bisa didapat tapi akan diusahakan sama Pioneer Jeep. Pasti dapat ya. Jadi pas dong namanya ya. Di Indonesia cuma Pioneer Jeep. Ya, Pioneer Jeep one stop solution Jeep ya. Oke. Okay. Dengerin sendiri kan? Nah, sebelum itu nih pertanyaannya sudah kita sampaikan semua nih ya. Tadi udah dijawab juga nih sama patranya. Sekarang kita mau ngintip spek mobil ini nih. Spek mobil ya. Ya, biar sahabat juga tahu nih apa aja sih nih barang di mobil ini yang dibangun dan dipasang dari kaki-kaki, eksterior sama interiornya ya, kaki-kakinya semua nih. Ayo langsung aja kita ngintip langsung sama owner si JK ini. Oke, ini sekarang saya sudah mau ngelihat di bagian interiornya modifikasi dari si Patra ini. Kayaknya lebih enaknya kita langsung panggil ownernya aja nih ya, biar jelasin nih ya. Dan kita akan tanya-tanya sedikit nih tentang modifikasi interior dia nih. Ada beberapa yang saya lihat nih yang perlu dipertanyain sama dia nih. Ini artinya apaan dibangun seperti ini gitu kan? Oke nih kita panggil aja nih, Pat. Nih. Halo bro. Ya, kayaknya enak aja lu aja nih jelasin bagian dalam nih. Oh gitu ya. Gue ngeliat ada yang beda nih soalnya. Okay. Banyak banget nih kayak yang bedanya ya. Iya lumayan sih bro. Interior gue cukup gue rombak agak lumayan nih. Ya. Ini kayaknya kan udah pakai beginian juga nih. Kayak ada ini, bahan. Contohnya ini bro. Ini kulit joknya harusnya diperuntukkan buat supercar. Mereknya Wolfsdorf dari Austria. Tapi gua konsepin buat di Jeep supaya kelihatan Jeep tuh lebih elegan. Ya. Bisa elegan. Ini juga ada dibikin kan nama ya. Iya. Raden Patra. Ya, nah, ini gua pesan dari Jepang nih bro ini. Ini pesan dari Jepang. Kenapa milih logo seperti ini? Anjuni ya. Ya. Ya, pada dasarnya gue suka tema-tema berlian gitu sih, bro. Gue suka begini aja ya, ya gitu. Ini juga sudah diganti semua ya, ini juga dipasang semua ya. Semua jok nih ya, nah, dipasang. Kalau mau lihat tuh, dalam. Tuh, lihat nih. Semua itu dipasang nih. Jok depan, ini dua, ini headrestnya. Sama bagian belakangnya semua dipasang nih. Dan juga ada nama-nama dia nih, Raden Patra. Dan pastinya kan tadi dia sudah jelasin dia itu ya pemain kapal ya ngomongnya, pasti jangkarnya
Ini jangkarnya ada rantainya nih, nggak tahu ngikatnya apa nih, mungkin ngikat yang suka lari-larian kali ya. Dan ini nih, tadi gue sudah lihat nih, ini apaan? Iya nih bro, kemarin sempat diliput juga sama apa namanya, otomotif. Ya, otomotif. Udah ada nih mobilnya di sini nih. Cover, ya kan? Ya. Edisi berapa nih bro? 34. 34. Nah, kalau mau lihat. Di sini 34. Jadi kalau mau baca-baca, mau lihat, beli aja nih. Oke nih, tadi gue juga lihat bagian luar nih. Sekarang kita mau ke bagian exterior. Agak sedikit eksterior nih. Bapaknya yang pertama kalau... nih, gue mesti tanya dulu. Sesuatu yang unik nih. Ini artinya apa nih? Pam Ended itu panggilan sayang gue ke pasangan gue, bro. Oke. Gitu, nah 26 ini tanggal lahir dia. 26 tanggal lahir. Ya, biasanya orang kalau bikin nama pasangnya itu kan di tangan, di badan, di mana aja lah. Ini di mobil, ya kan? Jadi emang spesial banget nih ya. Jadi spesial ya, bro. Ya, jadi dibikin emang langsung ke mobilnya nih, gitu. Nah, sekarang kita tadi sudah lihat bagian interiornya. Tadi aku lihat itu ada karpet juga ya. Ini karpet juga sudah rubahan semua ya. Karpetnya juga menggunakan wardrobe full. Ya, ini karpet sudah rubahan semua juga nih. Sampai ke belakang ya, bro. Sampai ke belakangnya juga sudah dirubah juga. Nah, ini juga ada nama dia nih, Ren Patra. Jadi emang dibikinnya konsepnya semua benar-benar luar dan dalam. Oke, ini sekarang kita mau ngebahas bagian eksterior mobil ini, termasuk dari kaki-kaki. Nah, kalau untuk eksterior, sahabat Jeep, kayaknya Bro Henry aja yang bisa lebih jelasin. Karena semuanya beliau yang buat. Tapi nggak ada tambahan lain nih ya? Tambahan lain sih kayaknya ada beberapa sedikit, tapi lu bisa jelasin. Oh gitu ya? Oke nih, kita ngintip aja langsung nih. Okay. Dari depan. Nih. Kita lihat nih, di bagian sini ini udah ganti semua nih ya. Bagian kakinya ini kita waktu itu dibikin naik liftnya 4 inch dari Teraflex, makanya juga ada logo Teraflex di inner fendernya dia nih. Ini kita pakai Teraflex 4 inch dan shocknya ini kita pakai King yang bypass. Tritub. King bypass tritub nih kita pakai nih. Termasuk bump stopnya juga kita pakai dari brand King juga nih. Kalau untuk yang lainnya kita ngintip itu bagian long tie rod, tracking track bar semua seperti biasa, emang brandnya dari Teraflex semua. Full Teraflex. Full Teraflex ya. Tuh ini long tie rod, tracking track bar-nya kita pakai dari Teraflex semua. Shock steer kita pakai Fox. Ini pilihan dia pakai Fox yang orange nih. Yang factory. Untuk armnya masih sama, tetap dari brand Teraflex juga nih, dari Teraflex Alpine semua. Selang rem dari Teraflex. Nah, sebelum kita nanti bahas di bagian bumper nih, ini kita mau tanya dulu nih, ya kan? Mobil sudah tinggi begini, ya kan? Yang dibawa biasa full nggak? Gitu. Ini kan ada pilihan konsep, mobil sudah tinggi kan? Biasanya kan kalau cowok sendiri mobil kan jarang nih pakai namanya electric side step nih. Ini kan ngikutin pintu nih kan, biar gampang naiknya. Ya kan? Nah, ini bisa untuk naik apa nih? Buat siapa nih yang naik nih? Ya, paling buat pasangan gua aja sih, bro. Ya, biar nggak nyusahin dia naik, ya, itu maksudnya kan? Ya. AMP ekstrim ya, bro? Ini AMP yang dua motor. Iya, dua motor. Ini AMP dua motor. Nah, ini udah elektrik juga, udah ngikutin semua pintu nih. Depan, kiri, dan depan, belakang, kiri, kanan. Ini semuanya bisa ngikut kok. Jadi sudah mantap banget nih pilihannya. Semuanya brand dari USA semua asli. Ini juga sudah dicat ya ini ya. Iya. Ini dicat juga semuanya nih. Ini bagian belakang kita lihat dia juga pakai pastinya sama sama depan King, udah pakai shock King yang tritub juga. Knalpotnya pakai dari merek Ingen Technology. Nah, ini juga pilihan knalpotnya waktu itu lumayan lama. Sampailah dia milih Ingen ini untuk dipakai di mobilnya dia. Benar kayak gitu? Betul. Jadi milihnya nggak sehari dua hari ya. Ingen. Oh. Jadi emang nih pakai juga, emang kita juga udah pegang beberapa brand nih sekarang yang dari luar. Jadi kita ada pegang brand internasional dari Ingen, Teraflex, Yukon, Metalock, sama itu ada pegang Crown juga kita.
Terus ada megang body design juga untuk lampu. Gitu. Jadi sudah megang lah kita ada berapa untuk jadi brand internasional kita. Nih, apalagi kita intip nih ya. Kita intip bagian bumpernya nih. Nah, ini yang kita bilang bumpernya yang susah banget nih. Itu dari bodyguard nih. Ini sudah dicat juga ya? Ini sudah dicat juga nih, Kak. Di warna-warnanya aslinya kan dia hitam semua waktu itu kan, hitam dop doang kan. Jadi agak tipis, ini cat ulang semua sama dia. Dan untuk pilihan yang ada bagian merah ini, dulu ini kan warnanya stainless ya. Jadi dia milih konsep. Nah, ini dimerahin sama dia biar lebih keluar warnanya. Satu-satunya di Asia dan Indonesia. Tuh. Di Pioneer Jeep. Ini lampu rigidnya juga yang sudah ada frame sampingnya. Karena dari bumpernya ini memang sudah disiapin lubang untuk menggunakan rigid yang ada frame-nya atau lampu yang ada frame seperti ini. Jadi nggak perlu kita bikin-bikin bracket lagi kan untuk belakangnya. Iya. Tinggal baut doang ini. Jadi udah mantep banget. Black and play ya? Black and play semua. Lampunya ada 4 nih, satu bumper belakang doang. Ini kiri kanan sama bagian tengah belakangnya nih lampunya. Tuh. Ini cocoknya nih kayaknya baju lu kayaknya unik ya hari ini ya. Biasanya kan kalau baju itu kan dia kalau ke toko itu ada baju, pakai baju king, baju Raden Patra yang gambar jangkar. Hari ini kok pakai baju gambarnya buaya sih. Buaya ya. Tapi bukan buaya darat toh. Oh, bukan buaya darat ya. Buaya bro orang. Oh gitu. Iya. Jadi kenapa milih baju buaya kalau setia? Kebetulan yang milihin calon bini gua sendiri. Oh gitu ya. Iya. Bukan disuruh jadi buaya? Enggak dong. Oh enggak. Ah, mantap. Oke, sekarang kita ngintip, lihat bagian depan mobil ini. Bagian depannya, ini juga dari bumper, dari brand, dari bodyguard sendiri. Ini juga ada logo-logonya nih. Ini juga pilihan warnanya dari dia semua, yang ngecat sendiri, yang ngecat. Dan ini, kita ngomongnya nah, ini ya, ya. Kalau biasanya kan ngomongnya daring lah, tapi ini kita ngomongnya hukit. Ini kita ngomongnya hukit nih, gede begini nih. Mungkin kalau dia mau narik diri sendiri ini. Nah, ya kan? Ini kuat banget. Dan ini bahannya aluminium, dia enteng banget ini. Brand satu-satunya juga kayaknya. Ya, ini baru juga di mobil ini nih. Ini aluminium ini enteng banget. Biar gede begini, tapi enteng kok ini kok. Tuh. Lampu rigid, dia pakai dua di bagian depan, kiri dan kanannya doang. Nah, ini semuanya lampu yang di bumper ini harus ada frame sampingnya. Jadi bukan cuma lampunya tok doang, jadi emang lampunya juga khusus kok ini kok pesennya. Dan ini juga ada pakai lampu rigid 10 inch. Lampu rigid 10 inch ya. Ini masih ada ininya nih, mesh grillnya untuk menelung lampunya nih. Nah, winchnya pakai winch Geon 12 nah, yang sling. Juga nih tadinya sama Bro Henry mau dikasih yang 8274 ya. Kayak mesin Sanyo. Tapi gue gak mau, sesuai sama bodyguard ini. Jadi inilah dia Geon 12 ya. Geon 12 itu kapasitasnya 6 ton ya. Tuh, kenapa nih, dia kan emang hobi modifikasi nih. Kasih barangnya aneh, suruh dia yang milih ya kan. Kita lihat tuh modifikasi seperti apa jadinya. Kap mesin, menggunakan kap mesin anniversary. Ini juga agak dicat juga nih. Lampunya pakai lampu rigid yang Radiance. Terus ini juga pakai rigid D-series. Ini bisa dibuka, sebenarnya sorotnya putih ya. Cuman ini dibikin ada flashernya juga. Dan ini bisa dibikin jadi strobo. Ini birunya ini cuman covernya aja, jadi bisa dibuka-buka, buka tutup. Nah, sampingnya ini sama brandnya dari bumpernya, yaitu dia waktu itu pesannya satu set semua emang dari brand bodyguardnya sendiri. Sebenarnya ini juga dapat ya waktu itu ya. Cuman ini dia custom karena dia perlu tambahan-tambahannya seperti ini. Jadi dia nggak pakai yang dari si brand bodyguardnya itu. Masih disimpan sama dia. Mungkin tahun depan dia pakai di gudang lagi ya kan. Kirain mau dibuang. Ini brand ini emang barangnya susah banget juga. Dan dia memang bagus sih kalau udah dipasang, jadi bagus banget. Jadi emang semua itu nggak nahan air nih. Emang ada kisi-kisi lubangnya untuk pembuangan airnya. Biasanya kan kalau fender brand besi kan suka yang nempel sama body si fender apa fender besinya nih. Tapi ini ada lubang untuk pembuangan airnya. Karena kan dia pas begitu pasang kan miring nih. Biar airnya tuh nggak nampung. Jadi langsung buang ke bawah. Ini bannya sudah pakai ban gede juga nih. Nah, ini kita dia menggunakan ban 37 12,5 ring 17 MTK M3 yang dari BF Goodrich. Dan velgnya menggunakan velg fuel ring 17 x 9 yaitu lebarnya 9 inch.
Nah, sekarang kita mau ngintip sedikit di bagian mesinnya. Tapi sebelum kita lihat bagian mesin, ini ada tambahan lagi. Sudah gantiin semua, itu tambahan semua. Ball joint ini diganti menggunakan ball joint dari Terraflex. Dan ada tambahan juga untuk sektor shaft nih, untuk penguat si gearbox steer-nya atau penguat bagian steering-nya nih. Jadi bannya gede, semuanya memang udah siapin, di bagian steering-nya juga harus kuat. Jadi biar aman buat jalan ngebut atau jalan, biar lebih enak di bawah lah. Jadi ini lebih rigid juga dia untuk nahan-nahan steer-nya. Nah, sekarang kita mau ngintip di bagian mesin. Karena setahu saya nih, bagian mesin kayaknya ada beberapa bagian yang tambahan dari untuk pengapiannya. Dan nggak tahu, di luar itu dia tambah sendiri nggak nih? Kita ngintip aja yuk. Dan ini bagian rem juga sudah diganti ya, bagian depannya semua. Ini menggunakan Mopar Big Brake. Nah, ini udah gantian semua. Mopar Big Brake itu seperti dari yang lain juga. Dapatnya kayak kaliper, dapat full set dia sama ininya. Apa itu, kepala babinya kalau kita ngomong di sini ya. Atau sebutan lainnya juga masih ada itu. Kalipernya. Kampas remnya juga dapat. Sama itu ya, master silinder juga dapat. Master silinder juga dapat. Ini juga dapat satu set semua nih. Dan sekarang bagian mesinnya nih udah berubah juga nih kalau kita lihat nih dari sini. Ini udah beberapa bagian juga sudah diganti. Radiator sudah diganti. Ya, Mishimoto. Ya, ini pakai radiator dari Mishimoto. Selang radiatornya juga pakai Mishimoto. Tank-tanknya Mishimoto. Tanknya juga udah pakai Mishimoto semua nih. Nah, ini menggunakan Mishimoto semua. Terus untuk bagian intake-nya ini pakai open filter Mopar ya. Mopar. Tuh, ini pakai Mopar. Untuk anginnya, untuk coil-nya dia pakai MSD. Businya pakai Breeze yang businya enggak kelihatan kita ya. Ya, tapi kita pakai Breeze dari USA ya. Asli itu semua. Nih. Aki? Aki pakai aki Optima D34. Iya. Yang kuning kecil. Ini aki pakai menggunakan D34. Nah, sekian banyak lampu nih kan sudah dipasang ya, pasti kita tahu bumper belakang ada 2 set lampu yaitu 4 piece. Depan bumper itu ada 2 set kiri kanan dan satu bagian tengah yang 10 inch. Light bar sama yang di pilar. Nah, itu dia menggunakan untuk pengamanan listriknya itu patra milinya menggunakan MLC6. Ya, ini MLC6-nya nih udah bagus banget nih untuk arus listrik untuk lampu-lampu semua ya. Cukup lah ya. Cukup. Ya. Sebelumnya kan ada yang di pilar juga, dan kita juga udah tambahin juga. Jadi total suite yang di mobil ini ada 10 nih. 4 yang di pilar, 6 yang di MLC. Ya. Dan rencananya mesin ini akan diganti sama supercharged idle block nantinya melalui ya. Pioneer. Kita tunggu aja nih ya, infonya order gitu ya. Ya. Besok. Besok ya? Besok. Boleh. Langsung kita gas. Langsung. Ini juga udah pakai kipas yang dual fan nih ya. Yang ngikutin panas temperatur dari si radiator ya. Iya. Ini udah ngikut semua, jadi dia akan auto nyala sendiri begitu sampai di titik panasnya sensornya dia ini. Iya. Jadi udah aman banget nih mobil. Lampu-lampu juga udah pakai lampu JW speaker semua nih, bagian headlamp dan bagian turn signalnya nih. Ini headlampnya yang pakainya yang karbon. Ini mobil ini saya pernah coba sekali nih. Kalau sahabat Jeep pernah nyoba mobil dia juga, mobil yang di rumah yang punya mobil JK, keadaan nggak jalan, bisa coba digas, itu mentok kan RPM-nya 4000 doang. Sekarang kita mau coba, ini mobil setauku bisa lebih nih RPM-nya. Yuk kita ngintip, kita coba aja gas, kita gebir sesuai ke hati kita. Ini dalam keadaan diem, kita gas, itu RPM-nya bisa sampai 6000. Kalau mau coba JK-nya di rumah, itu kalau digas keadaan diem, saya jamin cuma 4000 kalau untuk mesin standar. Nih, kita tanya langsung nih sama orangnya nih. Cuma ada di Pioneer Jeep, jawabannya itu. Udah, kalian ke Pioneer Jeep. Pasti bisa mobilnya kayak saya. Saya juga bingung sebenarnya ya. Tapi pasti bisa kita bikin kayak gitu ya. Dan ada beberapa tambahan lagi nanti untuk bagian engine-nya yang juga sudah ditunggu juga sama si patranya. Tinggal nunggu barangnya sampai aja.
Oke, ini sekarang sudah ya dulu kita modifikasi semua. Sekarang kita mau tes mobil ini apakah enak untuk dipakai harian. Cocok kan nih mobil gini dipakai berharian, kan ada yang takut udah tinggi ntar mobil goyang atau apa. Kita coba aja langsung sama yang punya mobil. Oke, okay, let's go. Oke nih, tadi kan kita bisa coba-coba nih muter-muter di jalan raya nih. Gimana nih menurut lo sekarang yang udah kita bangun di mobilnya? Kalau menurut gua, setelah gua coba semuanya udah dipakai harian pun sangat rigid sih. Jadi udah pas banget nih. Udah pas banget. Mantap. Mantap bro. Tinggal nambah mesin lagi berarti. Betul bro. Atau nambah mobil? Nambah mobil lagi. Oke, nambah mobil lagi mantap nih. Oke sahabat Jeep, terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir bersama Raden Patra nih ya. Thank you. Yeah, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video kita ini. Untuk teman-teman Jeep yang mau modifikasi Jeep bisa langsung kontak ke Pioneer Jeep ya. Bisa kita konsultasikan dulu nih seperti Mas Patra nih dari sebelum bangun sampai mobil jadi seperti ini. Oke, okay, thank you ya. Thank you waktu dan kesempatannya. Dadah.